Kuala Lumpur, senyumanmu pagi ini sungguh berarti, karena cinta bersemi lagi setelah kemarau panjang. Say Bok Konstant TV sama-sama anda kali ini. Ini siri yang kedua yang anda nantikan. Anda tanya-tanya sangat. Ini saya buat untuk anda, okey? Dari Bok Konstant TV, okey? Sambungan dari? Sambungan dari siri satu ke siri dua. Say Assalamualaikum. Semua okey, siri dua aja. Ni banyak siri lagi. Jela duk tunggu siri tu. Itu siri satu ke Sabah naik KL eh. Naik KL, bu naik KL. Tu lagu Kuala Lumpur. Tu tu menangis Kuala Lumpur lagu tu. Sedih. Aduh. Dalam cerita ni sebenarnya kan, cerita ni sebenarnya perjalanan Kuala ni memang best. Tapi gua wah tiga cerita lupa. Masa belajar gua cerita ni gua boleh jumpa dulu lagi kan. Gampang jumpa aja akan siri yang ke-12 gua tak tahu lah. Tu pun tak tahu lagi lah. Itu cerita tu gua tak tahu ke berapa lama lagi, okey. Lepas tu gua start gua turun yang gua kata jumpa penyanyi yang tak asing lagi. Bukan orang asing ha, orang Malaysia. Masa tu gua jumpa dia, dia telah berkahwin lah. Jadi masa tu dia belum ada album pun, album solo pun belum lagi masa tu. Gua jumpa dia. Masa tu gua kerja dengan hamba Allah kat Pandan Jaya lah. Gua kena kat Pandan Jaya. Masa tu dia dia cerita lah. Waktu kerja apa? Oh, kerja kedai makan. Gua kerja kedai makan. Yalah, gua satu gua ada cerita dia kerja kedai makan. Gua kerja kedai makan. Gua lepak-lepak, lepas tu Ahmad ni datang. Penyanyi datang dengan bini dia. Okey. Pasal dia kenal Toke ni, Toke yang gua kerja ni. Toke ni kawan baik dia orang lah. Datang makan dulu. Okay. Lepas tu dalamnya jadi kawan lah. Cerita-cerita tu, esok dia datang. Lepas tu gua ada lepas tu dia nak buka burger. Dia cerita-cerita member dia tu lah. Penyanyi nak buka burger, nak buka burger sebelah tu. Lepas tu dia buka burger kan. Gua ada lagi yang kena dia. Tak mau cerita siapa lagi tau. Dengan cerita-cerita dia buka burger. Dia mereka sorang-sorang lah kat sebelah kedai pokok. Dia balik kadang-kadang dia tinggal. Dia pergi ambil bini dia balik kerja. Gua tolong lah. Kisah dia. Gua tolong tu. Tu jadi kawan lah. Jadi apa-apa. Tu jadi mesra baik dengan dia. Lepas tu nak jadi cerita. Biasalah meniaga kan. Jadi ada pergaduan kecil lah dengan toke-toke ni kan. Dengan Toke, yang Toke yang gua kerja ni ya. Dengan Toke gaduh? Lawan Toke ya? Bukan gua gaduh. Member gua. Dia sudah gaduh dengan Toke tapi dia cocok gua. Dia cocok gua. Ranjau. Dia nak. Gua kata orang bini, ranjau Kata, Bok. Gua nak gerak malam ni, Bok. Boleh ikut gua tak? Gua tanya dia, gua nak ikut pergi mana ni? Aku baru sampai Kuala Lumpur, baru bulan baru nak bekerja ni. Senyuman ada makan, ada minum cantik kan. Ini bukan senyuman Kuala Lumpur. Aku tak mampu jadi macam kau playboy. Member buat playboy. Handsome. Sehingga macho kan. Dia kalau pergi daya bumi mesti dia mesti ke fan lah kota raya. Mesti dia handsome, more handsome. Dia muka macam Remy Ishak. Macam pelakon handsome, muka steady kan. Macho, putih, tegak. Memang macho lah nama dia. Memang gempak, dia dari sana pun gempak. Itu dia cocok-cocok. Balik rumah pun dia memang dah tak cakap dengan bos besar ni. Dia dah trouble eh. Dia lah bikin trouble kok. Dah duduk kat rumah ni, duduk bilik yang gua duduk cerita. Itu kan tak cerita kat rumah lagi. Tapi pun esok dia tanya gua. Pasal esok budak tu dah tak ada kan. Dia tanya, gua nak belah ni pagi-pagi ni, gua belah. Lu jangan beritahu kat bos tu. Gua dah belah esok, lu beritahu lah. Gua tak beritahu lah bos. Biar dia belah dulu lah. Dia belah esok, nak buka petang tu, gua tolak sorang-sorang, gua naik kemah sorang-sorang. Bos tanya, mana memang kau? Tak maaf bang. Dia dah belah, tak apa. Bos pun okey. Biarlah dia belah. Teruklah gua.
Kerja seorang kan? Hai, kedai lah, dua kedai besar. Kerja dua orang kena buat seorang. Wah, jadi macam itulah. Jadi hero lah sekejap, bang. Jadi Tarzan lah sekejap. Lepas tu, warm. Lepas tu, dah jadi gua seorang, gaji tak naik. Gaji macam seorang juga. Kerja-kerja dua orang. Ah, apa tu semua? Gaji tetap seorang kan? Lepas tu, si brother penyanyi ni tengok gua. Dia jumpa gua. Bukan dia cocok lah, dia tak cocok lah, dia tak cocok juga. Ni seorang ni tu, lu bekerja tu, asyak lu ni, lu basuh lu, angkat ni semua, lu tanya ni. Kadang-kadang goreng mi pun lu. Gua tanya dia, boleh macam mana? Member gua, belum siapa lah, dia gaduh dengan bos lah, tapi pun salah dia juga. Gua cakap dia, biasalah jujur tak jujur je ni lah benda ni. Kencing duit apa? Tak tahu, gua tak nak, tak tahu. Gua tak pernah cakap apa, tak tiba-tiba dia orang gaduh. Trouble lah. Tak tahu mungkin dia nak minta gaji naik ke apa kan. Baru kerja dua sebulan dua dah minta gaji naik. Aku pun ingat playboy ni. Playboy ni memang susah hidup dia. Dia nak maco dia. Lepas tu, punya dia belah. Tapi dah lama juga dia buat hal dengan bos ni kan. Gua tak nak pecah lubang lah, biar tu dia. Bos tak ada, dia buk balik orang rumah apa semua, kau malas lah kan. Tu hak dia, kita budak-budak masa tu kan. Jadi Bob pun cakap, macam mana ni kau ni macam ni. Itu kata, kalau bos ni pula macam dia fikir macam, aku tak ada pun tak apa. Dia kata dia boleh macam tu, dia duduk fikir, kau duduk tidur kat rumah. Lepas tu si brother penyanyi ni dah offer gua. Tak apalah, aku tak mau burger ni aku buka tempat lain, tak apa. Pasal dia kesian kat gua. Dia kesian kat gua, dia kata, tak apa, aku boleh tolong kau, kita kesian. Tak apa, buat tempat lain, boleh hidup kat mana-mana pun, aku pun ada banyak tempat, dia kata. Itu tak apa, aku pun tak sampai hati kan, bos ni. Tapi bos ni, action. Malaysia. Dia okey, aku cakap. Kalau pergi cakap, aku cakap direct lah. Esok, aku beg, saya siap bawa beg semua dalam bilik pun. Lari ke? Tak lari. Aku bawa slow. Lepas tu, ada satu apek tau. Apek ni sayangku. Apek ni, suka aku sangat. Apek ni tahu aku nak belah. You jangan lari lah. You kerja sini. You mau berapa saya cakap sama bos. Tak mau lah, you sini bagus. You orang semua suka you semua sini. Bos, saya satu orang. Dia kerja dua orang. Dia pun faham lah, tu tak apalah rumah, tak apalah dia bagi rumah, makan semua bagi. Tak tahu sampai bila dia pun naik, tak tahu. Saya terus satu orang tolak store, pergi balik tau. Dulu dua orang, okey. Sekarang saya balik, hidup pensan tu. Terang kan? Hari-hari mati pun. Kadang-kadang tengok duit, kerja satu minggu, duit dah berapa, 3 hari, 4 hari pun dapat. Bagi hari-hari. Itu je, aduh. Ya, macam lah. Habis cuma nak mau pergi. Si ada kawan itu nyanyi dengan orang tu dia. Oh itu ah, itu baguslah dia baik. Dia geng pula dia kenal lah, kenal lah si penyanyi dia kenal. Nyanyi tu datang dengan Honda dengan Ninja Turtle main kereta kan. Satu dia penyanyi tu ada kereta Ninja Turtle. Dia customer apa? Cina tu apek tu. Apek customer duduk kat Pandan Jaya tu. Duduk Pandan Jaya depan 7-Eleven tu, dia dah lepak tu dah apek. Dia kat mana apa? 7-Eleven Pandan Jaya. 7-Eleven. Rumah 7-Eleven tu tepi sikit, tengah-tengah tu. Kan dulu antara saya dengan Maybank. Maybank sana. Maybank sebelah sana. Dia balik jalan, betul-betul jalan. Betul-betul jalan. Dulu jalan tak ada. Jalan tak ada macam tu. Lepas tu kita petang-petang tarik stor, tolak, pakai masam. Bukan kita je pun. Sap bunyi luar eh. Banyak aja. Pasal kemah tu bunyi ke pun? Sap bunyi luar. Sap tarik kan. Lepas tu. Seorang ni pun? Seorang. Badan kecil ni. Apek tu tolong. Apek tu baik. Kalau bok seorang, saya kemah tarik bok. Lepas tu banyak. Bukan kita je. Banyak menyiap-nyaga kedai banyak situ lah. Banyak lah. Batu kan. Tu yang 4-5 pagi. Dia. Kita kalau tutup sono. Apek tu tolong juga. Apek tu tolong. Apek tak tidur. Apek tu baik. Tak bagi. Apek tu dia kata dia suka lepak dengan gua apa. Dia kata tu cari kawan lah mari sini. Gua offer penyanyi mana nak kerja macam ni gua. Dia toke burger. Penyanyi tu memang nak toke burger je. Toke burger kan dia pergi ambil bini dia tinggal burger ni kat gua. Jadi tapi gua tak ada macam tu okey puas lah kerja makan minuman semua okey. Lepas tu dah fikir-fikir dah cerita dengan dia elok kan. Okey lah. Lepas tu bos tak tanya gua nak tak nak kerja ke tak tanya.
Dia lelaki bini tu. Lalas gua tak sempat cakap lagi. Lelaki bini bergaduh. Dia orang bergaduh. Dia bergaduh. Siapa tak tahulah bos-bos ni. Jadi tak buka 2-3 hari. Itu ada can gua. Tuan bagi kat gua. Ada point apa? Apek main rumah, apek main rumah. Apek telah buka. Saya lah malam ni burger dah. Saya pergi duduk burger. Burger lah mesti malu ya. Burger dah buat tu. Gua buka burger, gua lepak burger. Kalau customer tetap kan. Lepas tu dah lama-lama bos dengan bini dia terus belah balik Negeri Sembilan. Bawa orang Negeri Sembilan dia orang. Habis kedai tinggal macam tu? Kita pasang benda tu semua. Dia jual. Dia jual kat orang. Oh, jual kat orang. Dia jual kat orang. Semua. Tempat tapak tu kosong lah. Okey, sekarang bos-bos si penyanyi ni keluarkan modal sikit. Kita tak buat. Cerita dia. Menarik cerita pop ni. Baik. Tapi tak buatlah kedai besar-besar macam yang original tu. Cicilan lah. Buat. Bawa nak up. Burger satu. Payung satu. Kita tu dua, dua payung, ada meja. Meja tu ada tiga. Penyanyi tu pergi beli dua meja. Cik, burger. Ada dapur. Dia tahu kau boleh masak. Kita fikir macam, sama-sama naik. Sama-sama naik. Lepas tu, dia tu, okey. Kau tak Maggi, tak apa-apa semua. Best, sampai pagi. Apek, kau tak ada kerja. Lepas situ, apek. Apek jalan tu. Okey lah, macam lah, okey tak apa, okey. Ni. Bos, sendiri kerja, sendiri toke sekarang. Tu toke you lah. Jadi kita toke. Apa, ini bos, ni saya tolong banyak ni, penyanyi tolong saya banyak. Yalah, ini orang bagus tau, ni. Tapi, tak boleh cakap ni siapa penyanyi tu. Tak rasa lagi, surprise. Jadi dia biasa dia, dia orang biasa sebenarnya. Tapi, dari itulah sambil tu, dalam perjalanan nak buat balik malam tidur. Lepas tu esok pagi bangun pun pagi ikut dia. Pergi jumpa dia ni. Rupanya dia ni dia kan nak buat album. Album solo. Jumpa dia ni. Dia penyanyi. Jumpa dia ni. Dari situ lah dia cari job lah. Cari company dengan sponsor. Lepas tu tu yang sekali. Lepas tu kita menyaga-menyaga dah. Gua pun menyaga dah okey. Lepas tu dah okey, lepas tu album nak keluar. Dia buat album ni. Dah tengah buat sambil dalam buat lah. Dalam tu dia recording semua. Dapat company lah dah. Tak silap lu. Lepas tu buat Bersolo. Tak ada company lagi. Bersolo. Dia buat sendiri. Projek lagu dulu. Tapi dia punya penulis lirik pun bancuh-bancuh juga. Darulah dia punya penulis lirik dengan pencipta lagu tu semua. Dah buat lagu tu semua sah. Lepas tu dah siap lagu tu untuk album dia. Tinggal album. Ini lah tinggal album tu. Nak cakap tak? 10 lagu lah. Apa lagu dia buat? Nak cakap lah. Siapa eh? Dia okey, dia seorang yang baik. Dia kahwin dengan kira ni dia dah jadi bias-bias Narcissus. Narcissus kahwin dengan kakak Juana. Apa dengan? Dengan Suana Yaya. Dia kahwin dengan adik. Adik Suana Yaya siapa eh? Ada kakak Oci. Kakak Oci. Kau tak boleh tangkap siapa lagi. Kau tahu semua orang tak boleh tangkap lagi. Bukan Oci yang dia tak kenal. Bukan. Oci dia ada kakak lagi. Dewi. Nama kakak Oci Dewi. Dia ni kahwin dengan Dewi. Lepas tu dah release album tu, release. Dah buat album. Okey lah. Buat label apa? Label. Tak ingat kok. Tak tahu kok. Tapi tak tahu album pun. Tapi dah siap tu album tu. Lagu keluar dia lagu tu. Lagu semua ni gambar hijau, baju hijau dia semua. Solo lah. Solo. Dia rocker semua ke? Dia boleh tahan lah. Rocker manja lah. Rocker manja lah. Lepas tu, gua pun menyaga macam biasa sangat-sangat. Bila lama-lama-lama-lama, nak buat band. Dia nak buat band? Nak buat band. Nak buat band. Masa nak buat band tu lah, kita main menyaga dah. Tergulung-gulung sikit-sikit lah, dah habis lah.
sibuk kan. Pasal gua pun seorang kerja kan. Dia dengan gua tolong berga. Tapi kita menjaga pun. Pasal bukan makin maju menjaga tu kira. Makin gua makin mundur. Sama-sama turun. Dah makin slow. Jadi tak apalah Bob. Kenapa Bob makin mundur Bob? Dalam kedai banyak. Kedai dah banyak. Kita main kedai, struggle main kedai. Api tu, apek tu pun dah sakit. Apek tu pun dah tak hilang segala. Tiba-tiba apek tu pun dah hilang lah. Apek tu pun dah lama. Aku dah lama, seminggu, dua minggu apek tak datang. Apek tu, aku nak tanya si Mamat yang depan kedai tu. Ada jumpa ni apek ya? Tak tahulah, lama tak nampak dia dah. Aku risau lah kan, lama tak nampak dia. Tapi aku nak sebelum kita nak belah pada tempat ni kan, nak cerita kan, dia apek dulu kan. Tak jadi dah sama-sama naik, tak ada. Dia hilang terus. Aku tak jumpa dia terus. Jadi suruh si penyanyi ni, kita jual lah store ni burger. Kita jual lah store, kita jual. Itu bukan okay. Sama-sama naik. Itu sama-sama melikup. Itu aku pun, okay jom. Itu start tu duduk bangun tidur rumah dia. Biasalah kita tidur lepas tu pergi bangun pagi, relax semua. Cari band lah, pergi cari buat cari budak-budak band lah. Dia tekan nak buat band lah. Lepas tu yang sah pergi bila komplek. Nampak rockers lah. Mula-mula tak pergi lagi. Gua pergi jumpa seorang abang gua yang gua hormati, yang gua sayang sekali, yang gua memang terbaik lah. Arwah Abang Dino Arok Cafe. Oh, Abang Dino, Brother Dino. Dino Arok Cafe. Abang Dino Arok Cafe. Juga nama dia. Abang Dino. Dino Melissa. Ini Dino Arok Cafe. Abang Dino Arok Cafe. Gua tak kenal Abang Dino tu dengan Kak Lin. Pergi rumah dia orang. Rumah dia orang pun. Dia orang baru dari Johor kan. Dia memang musician punya orang lah. Abang Dino ni dari dulu dia. Memang arwah ni. Dia ada budak. Ada band. Ada band Johor. Tak ada penyanyi. Jadi duk pergi rumah. Mula-mula dia nak buat, tak nak buat band, dia buat nak buat dua orang je. Dua orang maksudnya? Dia nak buat group dengan si budak ni. Si budak gila ni. Gua terpaksa panggil budak gila, memang dah gila. Nama tak siapa? Keyboardist Yuji 14. Teddy Bear. Teddy. Itu dia memang kepala gila wah. Teddy gila. Ini zaman-zaman memang gua mencuba di Kuala Lumpur, gua belum kenal si ni ajak lagi. Gua belum oleh Pak Omar dia lagi. Belum set dengan diorang ni lagi. Belum belah lagi. Okey, sap. Nak buat tu dia satu. Lepas tu abang arwah Nino cakap, okey. Nak buat diorang dua orang. Ini keyboardist. Tak, tadi masa tak main keyboard, dia menyanyi, dia pandai nyanyi, sedap. Dia nyanyi dengan Wong, dia buat album, dua orang nyanyi. Dia buat je style macam mana. Dulu ada style Mat Saleh main album, apa nama yang dua orang nyanyi tu. Alah, Go West ke apa, kumpulan apa tu. Dia nampak macam tu lah, style dua orang ni kan. Jadi pun jenis, dia kan dulu suka pakai jenis. Kumpulan Wham ke apa? Pakai jenis apa, orang pakai baju, pakai yang. Pakai West, baju West. Pakai West lah, cik, pakai macam tu. Jadi kan macam tu kan. Lepas lepas tu dah lama-lama lah. Aku kata dalam duk buat lagu. Lepas tu Abang Dino pun busy kan. Tapi nak buat lagu, nak buat dalam duk buat band-band tu. Tahu macam mana boleh hilang Abang Dino. Aku tak faham. Tak tahu macam mana kan. Aku jumpa, lepas tu dia jumpa arwah Sri Bayu. Arwah Sri Bayu yang buat lagu Bunga Larangan tu. Bunga Larangan. Tahu lah penyanyi dia. Bunga Larangan. Itulah Wahab, nama dia Wom. Itulah nama dia penyanyi yang Wom. Jadi buat cerita ni. Iyalah dari tadi kau cerita nyanyi. Bunga Larangan. Dia tengok tak program ni. Nanti kan gua telefon dia, suruh dia tengok. Lepas tu Bom, lebih cerita dah keluar lah Bom. Lepas tu Teddy, lepas tu nak dia cerita Satu nak cari satu company. Jumpalah Saga Rekod. Saga Rekod Komplek Wilayah. Yes. Tu yang tapi itulah dah. Jumpa Saga Rekod. Langkah Komplek Wilayah. Langkah Komplek Wilayah dah jadi besar.
Jadi melangkah ke mulalah bom menjejakkan kaki ke komplek Melayu. Ya, komplek setelah dia sampai ke Kuala Lumpur, ya. Tangisanmu. Ya, lepas tu dah relax dengan dah jumpa Saga Rekod. Lepas tu Saga Rekod ni biasalah. Ada album nak buat album Rosanna. Zana. Lepas tu Suraya. Suraya dah release ah. Suraya sempat buat. Ha. Suraya dulu baru boom. Bukan kali mobil yang produce dulu. Dengar dulu. Ha, oh, okay. Suraya dulu, Suraya keluar dulu. Kan, oh. Lepas tu barulah boom ah. Khalid Mubin, Zan semua keluarkan album G14. Kita tidur dekat studio Booty Boy tu. Oh, recording kat studio Booty Boy. Hari-hari. Buat G14 main album tu. Arwah Hafiz ada, main drum sendiri. Siapa produce album tu? Khalid lah, Khalid Manu semua. Khalid Manu, pasti boleh. Jadi, lepas tu si Under Saga Record lah. Lepas tu si apa, si Botak ada, Arwah, lepas tu Hafiz, Arwah. Apis drama. Arwah dah bawa. Apis adik Ajik ke bang Ajik? Adik abang. Abang Ajik Abil. Arwah dah bawa. Mula. Baru bang ni. Atu basis. Daud. Oh, Daud basis. Darwah juga. Ya. Yeah. Pasal pakai apa? Mula-mula botak bass. Botak bass. Lepas tu tak nak pergi ngam. Botak main gitar. Lepas tu si ni main bass. Roh Daud yang masuk. Tu dua gitar. Tu jadi tu. Lepas tu buat album. Tu lah Bunga Larangan. Jadi Bunga Larangan. Itulah Wom. Itulah lama dengan Wom. Berapa lama gua dengan dia. Lepas tu baru dia jadi satu album. Sebelum Bunga Larangan ni, dia ada satu album. Album tu kurang merangsangkan lah. Lagu kalau kau pergi cek dalam YouTube, kau cari lagu Aku Adalah Aku. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Dia adalah dia. Tak pernah dengar lagu tu, Bob. Kita tak mungkin album, sama. Album mana? Album kedua? Album pertama dia. Album pertama Brother Wom. Album solo dia? Album solo dia. Tak mungkin ada yang serupa. Itu album solo dia. Itu album solo dia. Okay, album kurang, solo dia belum terkenal. Kurang merasakan tu nak buat. Nak buat group. Buat band. Mungkin jumpa Abadino ni. Okay. Abadino tolong arrangekan lah buat band. Lepas tu dia terus pergi Saga Rekod tu. Untuk Bunga Larangan tu lagu siapa? Rossi Bayu tak salah gua. Tapi Under Wom juga. Wom baik lagu tu. Memang macam-macam tu nak buat lagu tu. Ya kan, kau dah pesan nyanyi kat Belai Komplek lagu tu asal dia macam mana-macam kan. Lepas tu yang bila dah start tu, duduk kat Saga Rekod. Dah berkumpul lah. Dari Saga Rekod, dari rumah pula. Habis rocker. Dah tak menjaga, dah tak ada. Sama-sama naik. Takkan nak duduk kat rumah lagi kan. Lagi tak best lah kan. Duduk Belai Komplek, duduk pak. Habis rumah tu juga? Rumah lah. Gua tak balik lah rumah dia. Gua dah jadi rock bebas lah kira kan. Lepas tu dah macam studio, hari-hari pergi studio, balik studio. Saga Rekod pergi rumah. Siapa bos dia? Nick. Nick Melissa. Nick, Ayub, Kunji. Yalah. Kunji. Mr. Nick, Brother Nick. Mana Nick sekarang, bos? Mana tahu. Itu hari dia. Nasi. Itu hari dia ada buat. Mana Nick? Itu hari dia ada buat orang pergi umrah. Nick. Lepas tu dia pun pergi umrah kau, dia tak balik. Nick kepala best, tak pergi ke apa semua, betul lah. Nick memang best lah. Legend. Saya ceritakan kisah dalam perjalanan rocker nanti, kisah Brother Nick ni. Mak, dia bila gua cerita baru dia teringat siapa ni. Nampak? Kalau gua tak cerita, nampaknya benda lama dah benda ni. Gua cerita ni. Pasal episode gua ni gua akan beratus ni. Kalau kau nak tahu, kau tunggulah macam-macam orang cerita sikit. Ini baru kecil, belum jumpa yang besar-besar lagi. Gua okey dengan sebelum gua buat album ni, sebelum jumpa Saga Rekod, sebelum gua menyaga dengan Wom ni, gua cat rumah Narcissus. Apa tak cerita pun? Itulah, sebelum kau cerita, malas-malas cerita kan? Sebelum cerita macam mana boleh cakap rumah Narcissus ni? Masa kita, bila? Masa kita ketika macam kau berjaga dengan rumah ni. Okey. Jaga kita dah teruk, kau kena tengok tau lah. Pasal cerita tadi pun. Nak menghudum petang balik lah sikit. Cerita flashback. Nak menghudum sikit. Masa tu, Wom kita sibuk-sibuk lah. Dah sama-sama. Wom hantar gua. Sama-sama lingkup. Wom pergi hantar gua pergi rumah Narcissus.
apa birah dia akhir tu kan? Ha, birah dia lah, birah dia. Nasi, nasi ses. Dia nak kau duduk mana saya ses. Oh, masa ses. Ses ada kat Jepun. Oh. Nasi ada kat Jepun. Masa tu dia pergi Jepun. Oh, ha, ses kat Jepun kan? Ah, Jepun dia, bini dia, anak rumah dia lah. Gua, dia album, masa album apa eh? Segalanya telah bermula. Yes, yes, yes. Tengah-tengah best. Hanya dalam arus dunia. Lepas tu gua je, gua tak ada buat apa. Sebelum gua nak meneroka ke ke Saga Rekod ni semua, gua cat rumah. Siapa yang panggil cat rumah? Wom ah. Wom dah wom dia tak, dia kat kata kat ipar dia lah. Ha, kat ipar dia kata, "Bok boleh cat rumah ni, ya, bok boleh. Apa pun boleh. Apa pun boleh. Goreng mi boleh, apa pun boleh." Dah turun dah melingkup. Jaga dah melingkup, jika dah habis dah tak ada apa lagi ah. Duit, duit tak ada wom. Cat pun cat lah. Apa. Ha, bok. Oh, dia pergi bom biasalah dia hari bini ambil bini yang hantar bini ni. Gua kerja lepas tu. Ha, lu datang tengok gua ni bom, okey. Dia kira jadi macam mandor lah bom. Ha, datang tengok. Oh, ya. Kau buat seorang ni bom. Habis aku buat seorang je. Aku seorang lah. Macam tu rumah. Besar rumah dia? Tak besar lah, rumah terai kecil je lah. Masa kau dah tahu tak rumah tu rumah nasi, tahu tak? Memang lah, Zainal. Zainal ada. Zainal ada. Kak Zainal, Kak Zainal ada. Kena jumpa berada nasi ni, bom. Dia tahu, dia tahu. Nasi buat konten, bom. Dia tahu, nanti kau jumpa dia. Wah, ski, wah, cat. Dalam, hampir dalam 15 hari, 16 hari lah. Gua gitu kan. Ha, gua tak tidur lah. Gua balik, gua ambil lah. Gua balik, gua ambil lah. Tapi kadang-kadang, gua benda tak ada, gua tidur sana lah. Tuan-tuan, siap lah sebiar rumah. Ada lah, rumah tak besar lah. Gua cuat luar dalam, dapur, apa semua, kakak. Ha, jadi siap. Ha, jadi, dapatlah ongkos je. Jadi wom. Ha, sudah dapat ongkosnya. Jadi mari kita pergi parti. Dorai Sami. Ha, makan-makanlah biasa. Batu duk. Masa dah kenal Dorai belum? Belum. 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 Tak kenal Dorai Sami. Belum, belum. Masa tu wom ada motor Honda 70. Satu lepas tu dengan pulau, dengan kereta Ninja Turtle. Gua panggil kereta Ninja. Ninja kalau hijau kereta ni. Kereta roh bapak dia. Kereta Ninja, kereta Fiat lama ni kan. Ninja, ha, Ninja lama. Gua pergi, tapi kadang-kadang bapak dia bising, roh bising ah. Kau nak pergi mana? Ah, pergi kejap je. Gua pergi kejap. Main sasuk je. Ambil pergi. Dia nak buat album. Pergi sana, pergi sini, pergi sini. Lepas tu dah, dah rumah saya pun dah belah. Dah kenal tu, gua belah. Ha, gelap. Lepas tu, okey, mula lah, bermula lah cari band. Ha, ikut gua, ikut dia ni. Gua kerja dia, gua ikut dia. Kita berbalik tadi ke Saga Rekod. Ha, baru Saga Rekod balik. Oh, dia cerita ha. Dah. Terlepas. Okey. Okey, cerita sambung sampai rekod tadi, brother Nick tadi pada si rumah. Brother kunci. Kunci. Kunci bunuh sekali. Kunci bunuh sekali. Melawati. Melawati rumah besar tu, Bob. Eh, dua tingkat. Oh, dua tingkat. Ha, duduk sini Melawati, hujung rumah Putra. Mula Putra. Oh, Putra, my friend. Yeah, my friend Putra ni. Tapi Mula Putra, rumah dia hujung sikit. Hujung sekali. Tapi ada padang hutan. Dia orang belajar silat. Ni ah. Ha, oh, Putra ni. Yalah, kena dengan nama Putra lah. Ha, Melaka dia, kan. Dia orang belajar silat. Malam-malam dia orang belajar silat. Siapa nak pergi belajar, pergi. Semua Juji 14 ni semua tidur kuat. Belajar apa kan. Kadang-kadang dia guru silap pun, drama dia. Siapa nama ni? Nick kan? Nick penyanyi. Nick penyanyi. Nick penyanyi. Drama dia apa nama? Gua lupa penyanyi. Guru silap tu. Misep Nick kan. Jadi telur lah penyanyi. Dia pintu. Dia orang best. Semua best lah. Malam jumpa cuma sembang. Lepas tu balik kan. Semua tak jauh kan. Tu bermula lah duk Melawati dengan Saga Rekod. Lepas tu naik bas tu abang Melawati tu bas. Melawati ke komplek wilayah. Ha, Melawati tu. Ada bas mini je. Nombor berapa tak ingat. Lepas tu dah jadi cerita tu sang-sang. Ha. Kau belum keluar lagi kan? Belum. Ha, belum. Ha, yes. Release lah album eh? Yes. Release. Lepas tu dah tap. Habis kan? Hilang. Kan sekejap. Apa yang hilang? Album tu lah. Ha, yalah. Kan? Lalu lepas tu mana dia orang pergi setahun ni sekejap kan. Lepas tu dua tahun ni tu gua pun jumpa. Kita nak jumpa lah kat situ. Kita nak jumpa selalu. Okay? Say! Kita jumpa lagi. Siri yang ketiga. Dari Bob Austin TV. Say! Love you. Good night.